So, kita lihat sahabat-sahabat, sangat berbeda. Gimana komen sahabat-sahabat dibanding dengan yang lain nih, kelihatan warnanya agak berbeda. Kita ada tampilan baru nih. Kalau dari seluruh armada di sini, dari warna nih tampilan depan hijau agak kemudahan. Namun kalau yang ini sahabat-sahabat, ini agak berbeda nih. Sekali kita lihat, ini adalah Medan Bandung Via Toba. Kita lihat sahabat-sahabat, sangat berbeda. Gimana komen sahabat-sahabat dibanding dengan yang lain nih, kelihatan warnanya agak berbeda. Apakah ini supaya tampil beda? Cuman ini kelihatannya kacanya masih satu lagi belum, lebih apa istilahnya, Legalite dari Laksana dengan body Discovery. Kalau sampingnya sih masih biasa, cuman bisa kita lihat nih kombinasi warna depannya agak berbeda. Jadi, warna ini dengan ini aja beda nih sama-sama, lebih mirip ke warna tentara sih. Apakah ini karena dia ada kaitannya dengan baju kebesaran TNI? Silahkan komen sahabat-sahabat untuk AL197 ini. Kalau kita lihat samping masih sama, tidak ada perubahan. Cuman kalau di depan, apakah di belakang masih seperti itu, kita akan pantau ke belakang. Kalau di belakang sih tidak ada beda, memori ayah senja di Selat Sunda. Lama di awak, tapi jadi orang. Orang sampai awak tidur. Di keberangkatan awal, kelihatannya yang satu sudah berangkat, yang Pulau Gadung Ekonomi sudah berangkat. Ini yang 317 yang ke Pulau Gadung Eksekutif, sementara yang 384 ke Malang, sama-sama dengan sasis Mercedes-Benz 1526. Namun yang di belakang dari RS, yang depan dari Laksana dengan SR1 Blue Efficiency Power. Jadi ini pembuangan gas emisinya lebih bersahabat. Jadi
sahabat-sahabat yang untuk trip Malang sudah persiapan untuk berangkat. Sementara yang untuk Bandung sudah masuk yang ekonominya. Proses untuk pengecekan barang. Pengecekan kelihatannya penumpang untuk Malang hari ini lumayan banyak. Dan yang ini bus moda sudah persiapan berangkat 05. Sementara ini yang sudah berangkat Bukit Tinggi. Ini yang LS 04 Bukit Tinggi, dan ini nantinya sudah ada ini 04A, tetap dia 04 tapi ada inisialnya A dari RS, dan gantinya ini sebenarnya sudah ada. Ini masih persiapan sahabat-sahabat untuk keberangkatan ALS 384 menuju Kota Malang. Dan keberangkatan ALS 384, semoga sewa paket full, jalan tidak ada kendala. Selamat jalan untuk ALS 35. Solo Sragen Surabaya, pintu tol Kukruk. Jadi sahabat-sahabat, ini dulu video yang untuk hari ini. Insya Allah kalau nanti kita ada waktu, kita sore kemari lagi. Salam satu hobi. Nah, ini yang terakhir non ekonomi. Artis Jember 390. Dua 83 Medan Banda Aceh. Tapi kelihatannya ini Bandung. Coba aja kita lihat apakah dia parkir. Ternyata dia lanjut. Ternyata bukan Bandung. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih. Jangan lupa tonton dan bantu subscribe, share untuk meningkatkan kualitas dan performa kita, agar kita ke depan bisa berbenah dan berbenah untuk lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Tepat di jam 6:49 ya sahabat-sahabat. 6:49 dan bisa kita lihat di sini di kedatangan armada baru dua yang masuk nih. 151 dan 308. Dibanding dengan kemarin, hari ini jauh lebih sepi sahabat-sahabat. Thank you.
S147 dari Ujung Gading, Pasaman. Bangkorak setelah selesai melakukan penurunan paket dan penumpang segera menuju kawasan terlarang. Kemarin ini